Assalamualaikum, Wak. Kum. Waalaikumsalam. Wak Sain mau kemana? Ya, ke Bro Aceng, Kum. Wak Sain mau ke rumah Aceng. Aceng ada di rumah saya. Kamu dari mana? Iya, Wak. Ikut saya aja. Biar saya bisa, Kum. Biar saya pegangin, Kum. Udah bisa pegang aja. Bisa, Kum. Bisa. Makasih ya, Kum. Sama-sama, Pak. Ya, Pak. Siap, Kum. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Terus? Ya, kita minta diajarin kiat-kiat sukses menjadi TKW, Ce. Yes? Yes. Seperti saya. Ya memang saya satu-satunya TKW yang paling sukses dan berhasil kan di Ciraos. Maaf bukannya sombong, tapi itu kan memang kenyataannya. Sebenarnya saya tuh sudah menduga kalian mau kesini. Kasihan saya sama kalian ya. Sudah merasa sukses, tapi kan kenyataannya belum sukses. Masya Allah. Masya Allah. Cuk. Ini Cuk yang saya gak suka. Sabar atuh. Kalau mau sukses seperti Cek Iko, kita harus tahan sama cakapnya. Ya, tahan. Jadi kapan kalian mau mulai belajar? Saya akan kasih resep untuk menjadi seorang TKW yang sukses untuk kalian. Tapi ingat, ini rahasia. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah sukses, jangan kasih tahu siapa-siapa. Kasih tahu siapa-siapa enggak ya? Boleh. Boleh dikasih tahu sama siapa saja. Yang namanya ilmu kan harus dibagi ya. Harus diajarkan. Masya Allah. Masya Allah. Bagus. Ya, mendingan teh kita pulang aja. Tahan. Setelah ini kita sukses. Ayo atuh, silakan duduk, silakan. Ayo duduk sini. Aduh. Ayo, tuh jangan lama-lama. Sok, mangga. Silakan duduk. Tunggu dulu. Jangan kaget, soalnya kursi saya mah empuk. Beda sama di rumah kalian kan. Udah mah kursinya keras, mana udah lama lagi. Masya Allah. Silakan duduk. Hati-hati. Aduh. Masya Allah. Aduh, ampun Gusti, Sarkum teh ka mana sih? Oh, lama bener, katanya sebentar. Bentar dari mana? Jangan-jangan ketemu Ibu Yola lagi nih. Bikin riwah aja. Assalamualaikum. Kenapa dia lagi sih yang datang? Waalaikumsalam. Doi. Ceng. Astagfirullahaladzim. Saya kan mau ke rumah Akum. Kenapa saya jadi ke rumah kamu, Ceng? Ini memang rumah Sarkum, Doi. Ini memang rumah Sarkum. Makanya lihat dong, rumah saya sama rumah Akum teh beda. Rumah Sarkum ini. Masa? Kok masa? Makanya lihat dong pakai mata. Lihat tuh. Lihat sekitarnya. Oh iya. Ini rumah Akum ya, Ceng? Iya, memang rumah Akum. Terus kenapa kamu di sini? Kamu kenapa di sini? Iya, saya kan memang mau ke rumah Akum. Iya, saya memang udah di rumahnya Sarkum. Masa? Astagfirullahaladzim, kok masa sih, Leoy? Ini memang rumah Sarkum. Lihat dong, rumah Sarkum tuh tempat duduknya yang dua tuh. Lihat dong. Kan tadi kamu udah kasih tahu saya, Ceng. Iya. Ini rumah Akum, Ceng. Bener, Ceng. Iya. Alhamdulillah. Akumnya ada, Ceng? Nggak ada. Pergi. Ketahuan kamu ya, Ceng. Pasti kamu lagi nungguin Akum ya, Ceng. Saya temenin ya, Ceng. Biar kita sama-sama nunggu Akum. Kenapa sih masalahnya datangnya bertubi-tubi? Prak-prak-prak-prak-prak-prak-prak-prak. Tepuk pramuka, Ceng.
begini atuh Ceng. Nah, ini yang benar. Sok ketemu enggak, silakan duduk Ceng. Enggak usah. Saya di sini aja di bawah. Ya duduk atuh Ceng. Masa kamu duduk di bawah? Ayo, sok ketemu enggak, silakan. Mohon Gusti. Jangan di sini nih kursinya aku. Ceng. Kenapa lagi sih ya? Ya jangan di sini juga, ini kan kursi saya. Astagfirullahaladzim. Kamu di sana. Nah, iya betul kamu di situ. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kenapa kamu istighfar terus? Kayak ngeliat setan. Memang. Kamu mah aneh, Ceng. Mana ada siang-siang setan? Ada, cuman setannya gak sadar aja. Maksud kamu? Saya? Tahu. Ini maaf ya. Maaf sekali. Kok saya tidak yakin ya kalau kalian bisa sukses? Ini dari vis, dari muka. Maaf ya. Saya kok ragu gitu ya liatnya. Cok, ini mah kita langsung aja Cok ke rumah Cok Ati. Sabar atuh. Kalau mau sukses ya harus begini. Butuh kesabaran untuk sukses. Makanya kita kesini Cek mau belajar dari Cek Iko supaya sukses. Yes. Oh iya. Saya mau orang yang paling tepat untuk didatangi kalau pengen jadi sukses ya. Cuman ya itu tadi saya dari vis gitu, dari tampang kalian gitu. Mungkin gak ya jadi TKW kelas 1? Soalnya Esi sama Lilis aja kan mental, nyerah, mengibarkan bendera putih. Akhirnya mereka harus menerima menjadi TKW kelas 2 gitu. Ini maaf ya, kalau kalian TKW kelas berapa ya? Kayaknya kelas 3 Cek. Kalau kamu ya mungkin sih kelas 3 Maria. Cuman maaf nih ya, ini buat Rodia sama Aca. Kayaknya kelas 5 ya? Jangan tersinggung dulu. Yang namanya kebenaran itu memang pahit. Yang namanya kejujuran itu pahit. Tapi yang namanya kejujuran juga harus disampaikan. Masya Allah. Masya Allah. Makanya kita kesini Cek. Mau belajar sama Cek Iko supaya sukses dan berhasil. Jangan lupa. Yang paling kayanya, yang punya toko emasnya, yang uangnya ada 3 lemari, jangan lupa tuh Maria. Oh iya, paling kaya, yang punya toko emas, yang uangnya ada 3 lemari. Oh iya. Ya sudah begini saja, saya terima kalian menjadi murid saya. Yes. Ya, walaupun saya masih ragu ya. Kalian bertiga tuh kalau dari muka, dari vis gitu. Saya ragu kalian tuh bisa sukses. Ya tapi kan namanya juga nasib orang siapa tahu ya. Masya Allah. Alhamdulillah atuh kalau kita diterima jadi murid. Kita mulai belajar sekarang Cek. Ya jangan sekarang atuh. Kenapa sih mau buru-buru kaya ya? Nggak sabar pasti. Jadi orang kaya teh enak, tapi harus sabar dong, jangan buru-buru begini. Begini saja ya, kalian mah pulang dulu aja. Besok kesini lagi. Kita kursus Cek? Ya terserah kalian lah, mau nyebutnya apa, boleh aja. Ya udah, besok kita kesini lagi. Yuk, Acah, Rodia. Mar. Kamu pulang duluan aja. Ini si Aca sama Rodia mah biarin di sini atuh. Kasian kayaknya teh masih belum puas ya. Duduk di kursi empuk. Sok puas-puasin kan di rumah mah kursinya keras. Kayaknya kasur kalian juga masih kalah empuk sama kursi saya kan? Masya Allah. Cek, kita pulang dulu ya Cek. Ih, jangan buru-buru. Sok sing puas duduk di sini. Gak apa-apa, gratis. Gak usah bayar. Yaudah Cek. Assalamualaikum. Cek. Astagfirullahaladzim. Besok kan kalian kesini lagi ya?
Jadi bisa nikmatin lagi kursi empuk ini. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, 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 ya. Cuk, ayo permisi dulu ya. Semangga-mangga. See you, bye-bye, Cuk. Bye-bye, bye-bye. Ya, 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 semangga-mangga. Sah, ya, jangan sungkan-sungkan, dinikmati aja tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Ayo, kasihan mereka tuh ya, pengen sukses jadi TKW kelas 1. Ya nggak mungkin lah. Masya Allah. Masya Allah.